Halo teman-teman, kembali aku membagikan sebuah jebakan catur yang sangat tajam dan sangat indah temannya. Ini terjadi dalam pertahanan Prancis. Hitam menyerah hanya 11 langkah. Di mana hitam melakukan langkah salah? Mari kita lihat partainya temannya. Di sini bidak E4. Hitam bidak E6, ini yang dinamakan dengan pertahanan Prancis, teman-teman. Putih bidak D4, D5. Putih kuda C3. Hitam bidak pukul bidak. Putih kuda pukul bidak. Hitam kuda B, kuda D7. Putih kuda F3. Hitam kuda G F6. Kuda pukul kuda, hitam juga kuda pukul kuda, putih gajah D3, hitam gajah E7, menteri E2, hitam brokade pendek, putih gajah G5, hitam bidak B6, putih gajah pukul kuda. Hitam gajah pukul gajah. Dan di sini putih menteri E4 mengancam mat dan mengancam benteng. Melihat bentengnya lenyap, maka sampai di sini hitam menyerah, teman-teman. Hanya 11 langkah. Di mana tadi hitam melakukan langkah salah? Mari kita back kembali partainya, teman-teman. Sampai di sini masih benar hitam, teman-teman ya. Gajah mengikat. Bidak B6. Nah, ini rangka salahnya, teman. Yang menyebabkan bentengnya lenyap. Apa langkah terbaik di sini? Di sini langkah terbaik dari hitam. Bidak mengancam gajah. Gajah mundur H4. Kuda D5. Mengajak pertukaran gajah, gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, putih rokade panjang, hitam kuda B4, putih gajah C4, dan sampai di sini posisi tetap berimbang, teman ya. Tidak ada yang terjebak dan partai bisa berlanjut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu jebakan kali ini. Nanti kita ketemu lagi pada jebakan lain yang lebih menarik, teman ya. Sampai jumpa.